rakyat Malaysia. Ingin menyatakan kepada semua yang hadir, terutama kerajaan Malaysia, bahawa saya kami sebagai rakyat Malaysia tidak bersetuju sama sekali dengan penubuhan IFC. Kami tidak bersetuju sama sekali dengan usaha untuk memperkotak-katikkan agama resmi kerajaan Malaysia. Kami tidak bersetuju kerana ianya bercanggah dengan kehendak rakyat Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, sebagai umat Islam, kami tidak bersetuju bahawasanya Islam menjadi agama yang bukan nombor satu di dalam negara ini, yang sebelum ini Islam menjadi agama resmi kerajaan Malaysia. Kami menyatakan bahawasanya kerajaan tidak menjadi masalah IFC. Suruhanjaya antara agama ini tidak perlu sama sekali dituduhkan kerana ianya menggugat kedaulatan kerajaan Malaysia. Ianya menggugat kedaulatan kerajaan. Kita tidak mahu peristiwa-peristiwa yang tidak baik seperti mana yang pernah berlaku sebelum daripada ini berulang kembali, seumpama peristiwa 13 Mei. Kita tidak berhasil. Kita tidak mahu menumpahkan sebarang darah. Kita tidak mahu menumpahkan setitik darah. Kita mahu dengan aman, dengan bijaksana oleh kerajaan Malaysia. Semua yang hadir, marilah sama-sama kita membantah penubuhan IFC ini. Kita tidak bersetuju sama sekali nak adanya usaha-usaha untuk memperkotak-katikkan agama resmi kerajaan Malaysia yang telah pun termuat di dalam perlembagaan kerajaan Malaysia. Semua yang hadir, kita hendaklah bersama-sama bersatu untuk menyatakan hasrat. Saya mewakili semua seluruh rakyat Malaysia pada hari ini untuk menyatakan bantahan. Kami tidak bersetuju adanya usaha untuk memperkotak-katikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setakat itu saja ucapan saya, dan saya berhasrat kerajaan memikirlah supaya tidak berulang perkara-perkara yang tidak baik, agar ianya tidak berlaku satu pertumpahan darah, satu perkara yang tidak diingini. Kita ingin ianya ditangani dengan cara yang baik. Kita cintakan negara kita, kita cintakan agama kita, sedangkan kerajaan Malaysia memberikan peluang-peluang kepada agama yang lain yang bukan Islam untuk mereka merayakan perayaan mereka, untuk mereka menyatakan hak mereka. Tetapi ini adalah satu usaha ke arah untuk memperkotak-katikkan dan menafikan hak sebagai Islam sebagai agama resmi dalam kerajaan Malaysia. Memohon kepada kerajaan Malaysia dan semua umat Islam, sama-sama kita mempertahankan kedaulatan agama Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.